orang saya. Ser. Orang mundure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sempat ya. Dan kali ini saya itu ini ya. Tadi saya memampir ini sempat, tapi dan saya lihat pun ini pun penumpang dari PO Haryanto ternyata masih ada yang belum diberangkatkan. Dan tadi saya pun juga tidak tanya sama Pak Nandar, ternyata sudah ada armada yang jalan. Tapi ini ternyata masih penumpangnya masih ada jalan. Dan nanti kita tanyakan armada apa nanti yang bakal melintas. Dan oh ya, yang HR 010 Senopati Repon katanya apakah paten untuk di jalur Karanggede. Pokoknya nanti kita tanyakan sama agennya ya, langsung sama Pak Nanda biar dijawab sama beliau. Oke, itu armada terbaru ya yang habis rilis dari Laksana kemarin. Dan ini untuk penumpangnya sudah ready, ternyata masih. Kita tunggu aja armadanya ya. Harapan Jaya. Lama sekali gak ketemu Mas Agung. Ada HR 073 yang masih kinis-kinis cik wayang. Ya ya. Yo. Ah ini ya. Menambahin. Tapi armadanya masih kuing cerong itu. Biasa. Apa? Jakarta kare lo ayo. Tinggal. Pak Nandar mau tanya dong, infonya ada HR 1010 armada terbaru yang habis rilis kemarin. Lens ini kira-kira buat jalur mana nih, Pak? Kalau HM 010 Land Priok. Wah, Land Priok Fluid. Kira-kira itu mau buat tren paten sekarang gitu nggak nih? Wah, biar ya, dapat armada yang baru juga dong. Ya kita doa bareng-bareng aja lah. Semoga aja jadi tim Gemolong Raya ya, Pak ya. Karena penumpang sini itu sangat bagus sekali, sangat luar biasa masalahnya. Biar penumpang juga merasakan yang terbaru armadanya. Betul nggak, Pak? Iya, pokoknya penumpang arang nanti itu harus dikasih yang terbaik lah. Pokoknya ora wayang ora sayang. Mantap. Sukses selalu pokoknya buat Pak Nandar di agen Karanggede yang selalu eksis dan sangat ramah sekali dengan para penumpangnya juga. Makasih ya, Pak. Semoga nanti lancar buat armada yang lintas ini semuanya nanti. Siap. Wah, ini ternyata dari barat baru masuk ini. Nomor rambu berapa ini, sobat ya?
Waduh, nggak kelihatan, nggak ada belakangnya. Ternyata ini lagi masuk jam berapa nih sobat? Jam 5-an armadanya baru masuk ini, yang dari barat. Wah, ini ternyata HM031. Ini baru masuk ini ya, jam 5 sore ini ya. Nanti yang dari timur kita pantau juga ya sobat ya, soalnya belum ada yang masuk juga dari timur, sambil nungguin. Karena malam ini. Wah, ini cuacanya juga mendung ya sobat, waduh, mantap. Nah, walaupun saya telat dapat buat momen ini ya. Dan apalah ini sobat, 154 Prio. Prio. Nah ini. Dan apalah 154 tim Ponorogo. Nah ini. Ini ya jalur jalur kebang ini ya. Penumpang-penumpang dari agen Ngarang Gede. Ini tadi sudah ternyata sudah dua armada yang melintas. Dan ini pun masih ada dua armada di sini. Kita pantau dari sini aja ya. Penumpangnya ternyata masih banyak. Ini yang gede. Berarti ini Pak Nador selaku agen dan juga itu penumpang-penumpang yang akan masuk di jalur sini ya. Kita tunggu stay untuk keberangkatannya dari PO Haryanto Ngarang Gede. Dana Pala 154 Squad Reok. Iya. Nah, nanti kita tunggu untuk keberangkatannya. Kita juga sambil menunggu yaitu armada terbaru juga, yaitu Lasamba 010 yang habis rilis dari Laksana kemarin, ternyata masih di belakangnya ini. Dan ini juga armada yang terbaru ya, yang kemarin yaitu si 010. Masuk juga di jalur Ngarang Gede. Apa kamu itu pengangkatan? Wah, ini mau ke Bogor bapaknya, mantap. Yuk kita pantau untuk armadanya ini ya, yang ternyata yang ke Bogor kecil ini yang armada yang baru 010. Wah, ini ternyata benar ya akan menjadi tim Gumelang Raya ini. Lampunya masih unik sekali ini. Mercy OH1525. We'll be right back.
penting gak? Nah ini ya, mantap. Luar biasa sekali. Armada baru buat tim Kemalang Raya ya. HM 010 untuk kalau hari ini mengisi tujuan ke Bogor kan, nggak salah tadi.